Okey, baik. Tajuk kita pada hari ini adalah bil dan ni apa ni? Bil dan apa? Yes, rebat. Ha? Bil dan rebat dalam bahasa Inggeris disebut sebagai apa? Bahasa Inggeris sebut apa? Rebat ni. Ai, tak tahu. Okey, bahasa Inggeris sebut sebagai rebate, ya. Rebate. Dia ada E kat belakang, tapi kalau bahasa Melayu kita sebagai kita sebut sebagai rebat. Okey, rebat. Bil, tahu bil tu apa? Okey, bil ialah penyata bertulis. Okey, penyata bertulis. Bukan penyata yang tidak bertulis ah ni. Ah, penyata bertulis. Tapi sekarang pun benda tu jadi tak bertulis juga sebab kita menggunakan paperless, ya. Kau paperless tak? Ha, tidak menggunakan, meminimumkan penggunaan kertas, ya, tak menggunakan kertas. Okey, penyata bertulis tentang pembelian sesuatu barangan. Okey, mesti beli barang ataupun perkhidmatan ni, barang ataupun perkhidmatan yang diterima. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti gambar berikut. Baik. Yang nombor satu tu apa ni? Nombor satu. Yang ni nombor dua. Okey, saya nak seorang-seorang tolong sebutkan. Yang nombor satu tu bil apa? Okey, bagus. Bil kedua? Bil listro. Bil ketiga? Aha, okey, bil air. Tak tahu ya. Ah, tak apalah. Nanti kamu carilah bil-bil lain. Ah. Okey, contoh lagi bil yang kamu beli. Kalau kamu tengok pada gambar ni yang pertama di sebelah kanan ni, ya, di sebelah kanan pula di sebelah kiri yang nombor satu saya tulis ni. Ini adalah resit apa? Siapa tahu resit apa ni? Bil apa ni? Makanan. Ah, makanan. Makanan apa tu? Saya beli dekat kedai mana? Yes, McDonald's, eh. McD. McDonald's. Okey, contoh yang pertama, ya. Kamu nampak nombor 2 ni, saya besarkan sikit mungkin ada telefon tu tak nampak. Okey, yang nombor 1 saya bulatkan ini sekarang ni. Nombor 2 ni mewakili 2 ni apa? 2. 1 2. Apa maksud 2 1 2 tu? Ah, dia tulis dah atas ni kuantiti nama item, kuantiti lah. Nama item tu yang ini. Okey, ni kuantiti. Ah, kuantiti. Maknanya cikgu beli Rio Beef Burger Large Value Meal lah. Maknanya cikgu beli 2. Okey. 2 harganya ialah RM21. Eh, ya ke RM21 sini. Ah, ni. Ah, ini menunjuk RM21 ni untuk satu item saja. Bila dua item dah harap langan dua, kan. Ha, bila dua item dah harap dua. Okey, pengiraan dia secara komputer tau ni. Okey, nombor dua pula. Nombor dua, bariskan kedua ni. Black currant cream cheese pie. Ha, yang ni, ha. Alamak. Hanya saya kuningkan sekarang ni, ha. Okey. Black currant ni cikgu beli satu saja ni. Anak panah ni tu. Satu. Jadi harganya RM5.19. Nombor tiga. Cheeseburger Happy Meal lah. Ni Happy Meal untuk kanak-kanak macam Zaid lah. Zaid kalau pergi McD, suruh ayahnya beli Happy Meal. Betul tu Zaid? Tak, habis pergi McD beli apa? Beli teh ais. Mana ada jual teh ais dekat McD? Aduh, Zaid ni pun. Okey, nombor 2 tu cheeseburger Happy Meal harganya RM10.37, tapi cikgu beli 2. Ha. Okey. Jadi sub jumlah kat bawah ni, kalau kamu tengok ni sub jumlah ni. Sub jumlah RM74. Berapa sen? Apa? 5 sen, RM74 5 sen ni, ha. Yang guna dengan sekarang. Okey. 74.5 sen, tetapi kenapa jumlah akhirnya RM78.50? Kenapa? Sebab sepanjang pengiraan ini dia ada lagi cas-cas tersembunyi, bukan tersembunyi lah. Cas-cas rupanya, oh ada rupanya, iaitu yang pertama cas penghantaran ni, cas pemprosesan.
Okey. Cas pemprosesan dan penghantaran. Jadi cikgu nak tanya kat sini, makanan-makanan ini dibeli melalui secara apa? Pandu lalu ke ataupun di kaunter makanan? Ataupun tak ada, ada tiga, sama ada di kaunter, di pandu lalu ataupun secara penghantaran yang delivery tu. Jawapannya apa? Jawapannya adalah delivery bang, delivery ya. Ni kalau kamu tengok penghantaran ni, hantar. Penghantaran dalam bahasa Inggeris deliver. Okey, ni deliver. Bila jadi penghantaran, penghantaran ditambah y. Delivery. Kalau kamu baca kat bawah ni, ni ada ni. Pasukan make delivery. Okey. Maknanya cikgu tempah ajalah. Cikgu buka laman apa, laman web McDonald tu, cikgu buat tempahan melalui atas talian, bayar cara atas talian dan dihantar. Okey. Upah dihantar RM4.70. Faham? RM4.70. Ada satu lagi ni. Cukai perkhidmatan ni siapa yang dapat ni? Kita beli burger makanan kan? Beli McDonald. Tapi dekat situ dia ada tulis cukai perkhidmatan ni. Ha, cukai perkhidmatan. Siapa yang ambil cukai perkhidmatan tu? Yes, Kerajaan Malaysia. Okey. Dia akan ambil. Kalau dulu kita panggil dia sebagai GST, sekarang ni dinamakan SST kot, tak silap. Cukai perkhidmatan. Semakin banyak kamu beli, semakin besarlah nilai cukai tu. Okey. Jangan kamu tak perasan pula. Okey. Kalau macam KFC pun ada cukai perkhidmatan, semua kedai ada cukai. Melainkan kedai-kedai runcit biasa-biasa tu. Pergi kedai Kasim, order teh ais. Tak ada lah cukai biasa kedai tu. Okay. Ini kedai-kedai yang macam franchise ni, yang besar-besar ni. Macam McD, KFC, Pizza. Biasanya dia ada cukai perkhidmatan. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada resit. Bukan resit lah. Lebih kepada bil sebenarnya. Nama, biasa kita sebut resit kan? Tapi, nama sebenarnya bil. Okay. Sebab dia adalah penyata bertulis. Ni penyata bercetak. Okey, kalau kamu tengok sini, ni bil apa? KFC ya. Baca sini dah tahu yang atasnya. KFC Raja Laut. www.kfc.com.my. Tahu dah. Dekat mana KFC ni, dia punya headquarters dia. Pejabat utama dekat Petaling Jaya. Jadi, dah besar nanti. Kalau contoh, ada cita-cita saya nak jadi manager dekat KFC Petaling Jaya. Okey, baguslah tu. Bukan cita-citanya saya nak jadi pekerja di KFC Sungai Besar. Itu biasa. Ya, jadi manager. Tak ada masalah ya. Sampai muntah makan KFC tu. Okey, Wi-Fi code ni apa? 90 10 10. Kata lalu untuk apa? Untuk apa? Bagus, pakai wifi dia. KFC tu ada wifi. Kalau kamu tunggu lama sangat ataupun makan dekat situ, nak guna internet, ni lah nombor dia. Okey. Kemudian, okey, tarikh resit ni dikeluarkan pada 1 September 2018 ah. Nah, ni 18 ah. Lama dah ni. Apa yang dimakan? Okey, ni dimakan ni. RM18.05. Kemudian dia bayar 20. Okey. Ni yang saya buat dah panah. Dia bayar 20. Jadi balance dia tinggal. Yang perlu dipulangkan ialah 85 sen. Ai, takkanlah macam tu sekali. Rupanya, kalau kamu tengok kat sini, kalau dalam bahasa Inggeris ni dia ada service tax. Ni ha. 6%. Service tax tu apa? Cukai perkhidmatan tadilah 600. Okey. Cukai perkhidmatan yang kerajaan kenakan. Cukai tu sampai kepada siapa? Kerajaan kan? Lepas tu kerajaan buat apa dengan cukai tu? Siapa tahu? Tak tahu. Dibakar duit tu. Biasanya cukai tu akan dipulangkan balik kepada rakyat. Okey. Buat-buat jalan ya. Betul. Buat pejabat contoh. Cakap pejabat tak ada. Dia buat pejabat untuk rakyat. Okey. Nak buat JPJ. Itulah dia.
apalagi bantuan prihatin, itulah duitnya yang dia gunakan. Okey, kemudian dia bayar, jadi jumlah semuanya RM19.13, dia bayar dengan 20, jadi baki dia lah RM85.85. Okey, tu bil. Dapat bil, cuba tengok-tengok sikit, jangan dibuang. Sebab apa saya suruh tengok? Sebab kadang-kadang dalam bil ni ada yang tak betul. Contoh, beli ikan siakap seekor. Bila sampai kat kaunter, makcik kaunter tu scan sampai 5 kali ikan siakap. Kamu beli seekor je, 5 kali dia scan. Tak pasal-pasal kena bayar 100, padahal RM10 aja. Contoh. Faham ah? Apa itu bil? Okey, baik, kita bagi yang kedua, iaitu rebat. Rebat tu apa? Potongan. Kau kena pandai beza bil rebat tu apa? Rebat adalah potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pembelian barang. Maksudnya, dia bagi potongan. Bukan diskaun ya. Bukan diskaun ni. Ini bukan diskaun. Bukan diskaun. Oh, jangan salah pula. Okey, contohnya adalah yang pertama ni. Bil elektrik tadi. Semakkan rebat elektrik RM40 sebulan. Okey, semak segera. Maksudnya, bila kamu dah semak kamu punya bil, kamu bayar, kamu akan dapat rebat, iaitu potongan sebanyak RM40. Contoh, kamu bayar, bil kamu adalah RM100. Kamu dapat potongan RM40, jadi bulan tu kamu bayar RM60 aja. RM60 lah. Murah lah. Okey, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua pula ni. 30%. Dia baru masuk ni. Gambar yang kedua ialah 30% rebat insurans kereta. Okey. Kalau kamu tengok je, kamu takkan dapat rebat tu. Jadi caranya macam mana? Kamu kena ambil. Kamu kena beli. Beli insurans melalui drive mark ni lah. Ni. Kamu beli insurans dengan dia, nanti dia akan bagi 30% rebat insurans kereta. Okey, rebat potongan. Jadi kiralah, kalau kereta kamu kereta mahal, kereta Mercedes, contoh BMW, insurans ni kan mahal. Jadi bila insurannya mahal, jadi kamu akan dapat rebat yang besar. Kalau kereta kamu macam kereta kancil aja, dapatlah pengurangan sikit je sebab kancil ni murah. Okey, kereta-kereta Malaysia ni murah sikit. Okey, seterusnya rebat yang ketiga, biasanya orang akan tawarkan adalah bentuk ni sekarang ni, untuk digital telefon ni. Percuma Samsung A02 ni, Samsung tambah 2GB per hari percuma selama 12 bulan. Dia ada tulis perkataan, jom tebus rebat RM300 ni. Rebat RM300. Okey. Ni untuk apa tu? E-prihatin ni silap juga. E-prihatin yang baru-baru ni yang dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia. Bagi golongan B40, siapa yang sedang berada dalam saya Google Meet, B40, keluarga yang mempunyai pendapatan yang rendah bulanan, kalau tak tahu, tanya mak ayah. Kita ni B40 ke, M40 ke, T20 ke? Tanya. Okey. Kamu boleh menebus telefon percuma. Tapi dengan syarat, kamu kena melanggan. Kamu kena langgan ni. Talian yang disediakan. Kalau dalam gambar ni, warna kuning ni biasanya Digi. Ni Digi. Okey. Digi. Kamu langgan, kamu akan dapat internet cuma selama 12 bulan dan juga telefon sebanyak dalam harga RM300 lah. Macam tu. RM300 tu faham lah. Telefon tak berapa nak power sangat, tapi boleh lah. Rasa nak beli telefon mahal sikit, kamu tambah sikit. Okay? RM300 ni adalah bantuan daripada kerajaan. Bantuan. Bantuan sebab apa? Sebab tengok ramai sangat ada yang kat rumah. Tak tahu nak buat apa. Jadi bagilah telefon. Untuk kegunaan belajar dan sebagainya. Okey, boleh. Faham lah? Jadi pergi kepada soalan matematik kita. Okey, yang sedang kamu tengok sekarang ni adalah bil pasar raya mewah, PRM. Pasar raya mewah. Okey. Kalau kita tengok pertama ni, minyak masak. Minyak masak harga dia beli 2 unit
harga satu unit RM14.70. Kemudian dia beli beras 3 unit, harga satu unit RM30.50. Jug, jug air, dia beli 4, harga dia satu unit RM22.15. Jadi dekat ruangan kotak yang saya buat anak panah sekarang ni, yang ada dua anak panah ni, yang ke bawah ni ada kotak-kotak tu kan, kamu kena lengkapkan pengiraan tersebut. Okey, disebabkan resit ni dijana melalui komputer, jadi komputer yang akan kira. Tapi sekarang kalau kamu belajar matematik ni, kamulah kena kira. Okey, cara nak kiranya ialah senangnya kamu buatlah pendarapan macam biasa, seperti nombor 1 macam ni, RM14.70 kamu darab dengan 2, kamu akan dapat sifar 4192. Titik kat sini kamu akan dapat RM29.40. Okey, seperti ini gambar ni, saya dah kotak tu saya dah buang. Jadi inilah jawapan dia. Pertama RM29.40. Kemudian beras pula kamu darab 3. Ada yang baru masuk ke? Okey. Yang nombor 3 dan nombor 2 beras ni kamu darab 3, dah akan dapat RM91.50 ni. Yang saya bulatkan sekarang ni RM91.50. Manakala jap pula kamu darab dengan 4, kamu akan dapat RM88.60. Okey. Jadi berapakah jumlah harga aja? Caranya macam mana dapatkan jumlah harga? Yes, tambahkan semua tu dengan cara 29.40 tambah 91.50 88.60. Okey, tambahkan, kita akan dapat sifar 6 dengan 4 10 15 naik 1 9 10 11 19 naik 1 9 10 20. Okey, RM209.50, betul ke? Jadi kita buangkan kotak yang saya letak sini. Yes, RM209.50 ni kotak ni. Ni. Sebab di sini tulis jumlah harga. Kemudian kamu perhatikan dekat bawah ni, ni saya besarkan sikit ni. Dia ada tulis rebat kat tepi ni ya. Rebat RM5. Kalau kamu, yang saya tunjukkan tadi, rebat tu adalah potongan ya, potongan harga. Potongan. Jadi pasar raya mewah bagi potongan RM5. Okey. Jadi kamu perlu melakukan penolakan, iaitu RM209.50 kamu tolakkan dengan RM5 seperti ini, dan kamu akan dapat jawapan RM204.50. Okey. Letakkan RM kat sini. Okey, RM. Jadi inilah jawapannya, 2.450. Okey. Boleh faham cara pengiraan dia? Okey, dia mudah aja. Soalan yang cikgu akan bagi pada hari ini adalah sama ya. Soalannya seperti ini. Sama macam ni. Okey, lengkapkan bil ni. Ya, bil pasar raya Zaid. Ya, mana tahu Zaid satu hari nanti jadi tokek ya. Gantikan Sri Kasim. Dia buang Sri Kasim tu, dia buang Kasim tu, tambah apa, pasar raya Sri Zaid. Mana tahu lah kan. Speed mat tukar mat tu, speed Zaid. Contoh. Jadi kena kira ni, soalan nanti saya akan bagi. Kamu kira berapa jumlahnya. Okey, kita bagi pada soalan yang kedua. Ni pun sama juga, kamu kena lengkapkan. Okey. Hitung jumlah yang perlu dibayar oleh Zaim. Okey. Jadi kamu kena buat pengiraan bentuk lazim. Pengiraan ni kena tunjuk. Siapa yang saya WhatsApp tu kadang-kadang tu dia tak buat pengiraan. Membuat aja tu pun saya pun aduhai. Kita matematik nak tengok pengiraan. Dia hantar jawapan aja, tak boleh lah. Okey. Jadi kat sini saya nak buat pengiraan secara cepat, sebab saya nak cepat. 75 darab 4 dapat jawapan 300. Okey. RM300 cat biru laut ni. Okey, dia beli cat-cat eh. Dia beli cat dia punya apa, tolong masuk ke. Kemudian item kedua RM120. Nah, yang ni tak payah gunakan kalkulator pun tak apa.
12 ni alamak. Ah, 240. 12 ni kali 2. 12 kali 2, 24. Ah, letak sifar belakang tu. Kemudian 138 darab 5. Ha, ni kalau tak tahu, kamu buatkan pengiraan. Ha, jangan guna kalkulator punya cikgu ya. Dosa. 138 darab 5. Sebab cikgu nak cepat, nak tunjuk ya. 690. Jadi item untuk yang ketiga, 69 sifar. Okey. Hmm, inilah pengiraan dia. Kemudian carikan jumlah kesemuanya. Kamu akan dapat jumlahnya ialah sifar 3, 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi harganya ialah 1,230. Okey, jumlah semua 1, TRM. 1, 2, 3 sifar. Okey, pergi kepada soalan kedua. Jadi Zaim, okey, abaikan conteng tu, tak boleh nak padam pula dah. Okey, kemudian dia kata apa? Ribat. Rebat RM10 diberikan ni. Rebat RM10 diberikan untuk setiap pembelian melebihi RM100 ke atas. Okey, setiap pembelian nampak ni, setiap mana setiap kali beli 100, 100 je dapat 10. 100 je dapat 10. Okey. Pada dalam sekarang ni, dalam cerita ni Zaim beli harga barangnya ialah 12 1230 kan. Okey. Dalam 1230 ni berapa banyak rebat yang dia terima? Ah, dalam berapa banyak rebat? Jadi, kena buat macam mana? Ataupun dalam kata yang lebih mudah, dalam 1230 tu ada berapa kali 100? Okey. Jadi, kalau ada berapa kali 100, kamu kenalah buat macam ni ya. Langkah yang lebih cepat adalah melakukan operasi bahagi 1, 2, 3 sifar. Kamu bahagikan dengan 100. 1, 100 tolak, dapat balance 2, 3 turunkan sifar. Balance tu baki, letak nombor 2 kat sini, 200. Bawah ni nilainya, jadi baki dia RM30. Dan kamu nampak nombor 12 ni, 12 ni adalah mewakili 12 kali ribat. 12 ribat yang dia terima. 12 ribat. 12 kali ribat. Bila 12 kali ribat, 12 kali dengan RM10. Ha. Yes, RM120. Jadi ribat yang dia terima adalah RM120. Setiap kali 100 ya dapat sampai RM10. 100 yang seterusnya RM10. 100 100 100 100. Ha, sampailah 12 kali 100 dapatlah RM120. Ini adalah potongan harga RM120. Jadi berapakah yang perlu Zaim ni bayar? Melakukan operasi tolak. Harga asal ialah 1230, dia dapat 120. Ha, rebat. Okey, ha, tak muat pula nak kira bawah ni, aduhai. Okey, dia akan dapat sifar 111. Okey, ini adalah jumlah yang perlu dia bayar, 1110. Ha, itu baru jawapan akhir. Okey, rebat tu macam nilah ceritanya. Okey. Kalau kamu tengok pada soalan ni, dia kata setiap pembelian melebihi 100. Kalau kamu jumpa soalan ni macam ni, macam inilah cara kira dia. Kamu janganlah buat cara lain. Ha, jangan letak jawapan dia. Letak jawapan confirm salah. Soalan ketiga adalah bil pasar raya Zaid. Dia beli satu paket ni. Yang saya kuningkan sekarang. Satu paket bawang. Harganya RM3.10. Kemudian dia beli tiga bungkus lobak merah. Harga tak tahu. Kemudian dia beli satu tin serbuk kopi. Harga dia RM15.90. Okey. Tu. Kemudian soalan dia kata apa? Joey. Kenapa Joey? Kenapa bukan Zaid? Yes, sebab orang nama Joey ni beli dalam pasar raya Zaid. Dia beli dalam pasar raya Zaid, ya. Bukan Zaid yang beli. Joey membeli semua barang di atas dengan harga RM34.60. Ha. Jadi dekat bawah ni
Jumlah semua adalah RM34.60. Soalan ni saya tanya, hitung harga sebungkus ni. Se, nampak se? Se ni mewakili satu lobak merah. Kalau kamu tengok lobak merah yang kat sini, lobak merah ni, ini lobak merah. Dekat sini tiga bungkus. Nak cari sebungkus, operasi apa? Apa pula tolak nak cari sebungkus? Dekat gambar ni tiga bungkus. Okey, tiga bungkus. Contohlah, okey. Sebabkan kamu kata tolak, kamu tengok kejap eh. Pengiraan ni. Okey, kita lengkapkan jadual ni dulu. Okey, RM3.10. Tambah dengan lobak. Lobak merah ni tak tahu. Tambah RM15.90. Kamu akan dapat RM34.60. Macam mana nak cari nilai lobak merah tu? Kamu kena lakukan penolakan. Iaitu RM34.60. Kamu tolakkan dengan bawang dan serbuk kopi tu buang. 34 tolak dengan bawang dan serbuk kopi. Jadi nak mudahkan pengiraan, kamu tambah dulu bawang dan serbuk kopi. Bawang tambah kopi. Tambahkan dulu, jadi RM3.10 tambah dengan RM15.90, kamu akan dapat berapa? Yes, RM19. Ini adalah bawang dan kopi. Okey. Bila dah dapat bawang dan kopi, kamu lakukan penolakan. Iaitu RM34.60 kamu tolakkan dengan bawang dan kopi tadi. Ni 60 tolak 4 tolak 9 dapat jawapan 5. Ni 2 tolak 1 1. Jadi kita akan dapat RM15.60. RM15.60 itulah dalam lobak merah kat sini. RM15.90. Tapi soalan sekarang dia kata dia nak hitung harga satu bungkus lobak merah. RM15.90 pula. Bagi dengan 3 tahu pun. RM15.60 ni untuk 3 lobak merah. Sebabkan dia nak satu bungkus, kamu kena buat bahagi. RM15.60 kamu buat pembahagian 3. 3 kali 5 15. Okey. Habis titik naik atas, turunkan nombor 6. Okey, 2 kali 3 6, tolakkan jadi habis. Yang ni pun kena habiskan juga sifar tu. Kau jangan biarkan sifar tu macam tu. Okey, kalau dalam pengiraan kertas 2 salah tu. Okey, sifar kali 3 sifar, tolak habis. Okey. Jadi jawapan dia untuk okey, akhir sekali jawapan untuk satu bungkus lobak merah ialah RM5.2 sifar ni. Satu bungkus lobak. Okey, satu bungkus. Okey. Saya tulis agak terabur sikit, tak apa, nanti kamu tengok balik video ni untuk tahu macam mana penulisan dan cara nak kira tu. Boleh Zaid ah? Zaid datang je kelas Google Meet tapi dia tak hantar lagi latihan yang saya berikan 2 minggu lepas ya. Tak tahulah kenapa. Dia sibuk menguruskan pasaraya dia ikut. Ya. Okey, itu yang ketiga. Kita bagi kepada soalan yang keempat. Apa pula ni ada bergaris lagi ni? Abaikan garis tu. Kita bagi kepada soalan yang keempat. Okey. Dori membeli semua barang di atas dengan harga RM50. Harga satu susu pekat. Susu pekat ni, satu susu pekat, satu susu pekat adalah sama dengan satu tin susu cair. Okey. Boleh. Pekat sama dengan cair nilainya. Tapi dekat sini kamu tengok, dia beli 3 tin susu pekat tak tahu berapa harga dan 2 tin susu cair tak tahu. Tapi dia bayar RM50. Soalan dikata, cari harga bagi satu tin susu pekat. Satu tin susu pekat. Macam mana kita nak kira soalan ni? Mudah aja. Saya ketepikan dulu soalan ni. Langkah pertama adalah dengan buat macam mana? Siapa tahu? Siapa tahu? Dalam RM50 ni, yang saya tunjuk sekarang ni, ada bawang. Tahu, kita nak kira susu pekat dan cair. Jadi tak naklah bawang ni. Jadi kamu kena tolak RM5 dulu. Bawang ni buangkan dulu.
buang bawang tu. Kalau kamu kira tak tolak RM5, nanti kamu terkira bawang. Jadi kita buang bawang, kita akan dapat RM45. RM45 ni adalah 3 tin susu dan 2 tin susu cair. Barulah boleh kira. Kemudian, lepas tu buat apa? Dah dapat RM40, macam mana? Macam mana kita nak tahu 1 tin susu pekat? Siapa tahu? Dalam 45 ni, ni 45 ni sekarang ni, RM45 ni adalah 3 tin susu pekat dan 2 tin susu cair. Macam mana nak buat? Kamu balik baca balik pernyataan tu, dikata harga 1 tin susu pekat sama dengan 1 tin susu cair. Maknanya susu pekat sekarang yang saya buat anak panah ni, susu pekat dan susu cair ni adalah sama. Sama saja nilainya, cumanya nama dia lain. Jadi dekat sini dia ada 3 tin, dekat bawah ada 2 tin. Jadi jumlah tin ada berapa? 5. Yes, sama dengan 5 tin. 5 tin tu kamu anggapkan sebagai sama. Bila sama, macam mana kita nak cari 1 tin tu? Yes, RM45 tu kamu bahagi dengan 5. Barulah kamu dapat untuk nilai 1 tin. Jadi bahagilah macam biasa. 45 bahagi 5, jawapannya 9 kali 5, 45. Dapatlah 9 sini. Maknanya 1 tin tu bersamaan dengan 9 ringgit. Kalau tak percaya, mari kita lengkapkan jadual ni dulu. Okey, kalau kamu sambung pengiraan balik, lengkapkan jadual ni. Okey, kita tengok pada susu pekat ni. Susu pekat dia beli 3 tin. 3 tin kan? Maknanya 3 darab 9 berapa? 27 ringgit. Okey, yang bawah ni susu cair 2 tin, 2 kali 9 18 ringgit. Kalau kamu tak percaya, cuma kamu tambahkan ketiga-tiga ni. Tambahkan ketiga-tiga ni. Okey, 5 27 18. Tengok kalkulator cikgu ni. 5 tambah 27 tambah 18. Dapat RM50. Dapatlah nilai asal yang Dori ni bayar, iaitu RM50. Macam itulah cara kiranya. Tapi dia kena bagi satu keadaan macam ni, syarat macam ni. Satu tin susu pekat sama dengan 1 tin susu cair. Okey. Dia bagi tu senang je. Okey, itu saja.